Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Rabu 21 Oktober 2020, berjudul Akhir dari Pekerjaan Yesus sebagai Imam dan Pengantara. Ayat intinya terdapat di dalam Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Pena Inspirasi berkomentar soal judul renungan pagi ini, Akhir dari Pekerjaan Yesus sebagai Imam dan Pengantara, antara lain sebagai berikut. Pertama, akhir dari pengantaraannya, Yesus dinobatkan duduk sebagai raja di atas tahta kerajaan kemuliaannya, dan tidak lama selesai acara penobatan itu, ia datang menjemput umatnya di awan-awan. Setelah pekerjaan pengantaraannya berakhir, barulah Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, suatu kerajaan yang tidak akan berkesudahan. Sebagai seorang imam, Kristus sekarang duduk bersama-sama dengan Bapa di atas tahtanya. Kedua, akhir dari pengantaraannya, semua orang benar yang telah ditebus oleh darah Kristus dan didapati setia oleh tabiat kesalehannya, akan dijemput olehnya yang dilambangkan sebagai pergi ke tempat pernikahan sebagai pengantin perempuan. Dan semua yang melalui kesaksian Alkitab menerima kebenaran yang sama, mengikuti Kristus oleh iman pada waktu ia masuk ke hadirat Allah untuk melaksanakan pekerjaan pengantaraan yang terakhir, dan pada penutupannya menerima kerajaannya, semuanya ini dilambangkan sebagai pergi pernikahan. Ketiga, akhir dari pengantaraannya, setiap kasus telah diputuskan bagi kehidupan atau kematian kekal, atas pendamaian bagi umatnya dengan ia menghapus dosa-dosa mereka. Kemudian Yesus menghentikan pengantaraannya di dalam Ka'bah surgawi di atas. Ia mengangkat tangannya dan dengan suara nyaring ia berkata, "Sudah terlaksana." Dan segenap pasukan malaikat meletakkan mahkota mereka, sementara Yesus mengeluarkan pengumuman yang hikmat dan sungguh-sungguh. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Dan barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Setiap kasus telah diputuskan bagi kehidupan atau kematian. Kristus telah mengadakan pendamaian bagi umatnya dan menghapuskan dosa-dosa mereka. Keempat, akhir dari pengantaraannya, semua orang yang menolak kasih kemurahan Yesus sebagai imam besar sampai hari ini akan mengalami nasib yang sama seperti orang Yahudi karena tidak menemukan persekutuan dengan Allah dan mereka tidak dapat menerima manfaat pengantaraannya. Orang Yahudi telah menolak mencarinya di jalan satu-satunya di mana ia bisa ditemukan melalui pelayanan dalam tempat kudus di surga. Itulah sebabnya mereka tidak menemukan persekutuan dengan Allah. Kepada mereka pintu sudah tertutup. Mereka tidak mengetahui Kristus sebagai korban yang benar dan satu-satunya pengantara di hadirat Allah. Dan oleh sebab itu, mereka tidak dapat menerima manfaat pengantaraannya. Kelima, akhir dari pengantaraannya, tidak akan ada lagi korban bagi pengampunan dosa dan pertikaian besar antara Kristus dan setan pun berakhir. Pertikaian besar antara Kristus dan setan yang sudah berlangsung selama hampir 6.000 tahun segera akan berakhir. Dan si jahat melipat gandakan upaya untuk mengalahkan pekerjaan Kristus demi kepentingan manusia dan mengikat jiwa-jiwa di jeratnya. Untuk menahan manusia di dalam kegelapan dan di dalam keadaan tidak bertobat sampai pengantaraan juru selamat berakhir, sehingga tidak ada lagi korban bagi pengampunan dosa, adalah tujuan yang akan dicapainya. Demikianlah renungan kita pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua.